Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau membuat panipuri. Panipuri merupakan jajanan yang sangat populer di India dan banyak juga dijual di pinggir jalan di India. Rasanya enak banget. Kalian bisa coba di rumah. Yuk, saya tunjukin resep dan masaknya. Teman-teman, ini bentuk puri yang belum digoreng. Nanti setelah digoreng pasti berubah. Lihat ya. Membuat isian dari panipuri. Yang pertama, ada kentang yang sudah direbus dan sudah dihaluskan. Ada chickpeas atau kacang Arab yang sudah direndam dan direbus. Lalu, untuk membuat pani atau airnya, yang pertama ada air rendaman asam jawa, air gula, dan daun ketumbar. Untuk membuat paninya, kita campurkan berbagai macam rempah. Yang pertama di sini ada chaat masala, yang kedua merica bubuk, jinten bubuk, cabai, garam, dan jahe bubuk. Nah, ini bentuk puri yang sudah digoreng, bulat-bulat, tapi dalamnya kosong atau kopong. Kalau ini bentuk puri yang sebelum digoreng, pipih. Beda kan? Nah, ini untuk membuat paninya, kita blender dulu daun ketumbarnya. Setelah itu kita masukin semua ya bumbu-bumbunya. Ini asam jawa. Air gulanya. Sekarang ini kita masukkan rempah-rempahnya. Sekarang kita aduk. Nanti asinnya, asamnya kita cicipin. Kita bumbuin kentangnya pakai daun ketumbar sama garam. Jangan lupa ditambahin jinten bubuknya dan chaat masala. Kita aduk. Nah, sekarang saya pengen cobain panipurinya. Kita hancurin dulu. Lalu, yang itu kita masukkan kentangnya. Terus, kita tambah kacang Arabnya. Itu kita pakein saus paninya. Kemakan ya, selamat makan. Ini bentuknya seperti ini. Saya makan ya. Untungnya nggak dibuka.
enak. Aduh, pada suka nih kayaknya. Banget. Manis, asin, pedes. Suka yang mana? Yang pedes atau yang gak pedes? Yang pedes lah. Aduh. Oke. Enggak banget ini, enggak kerasa. Kalau sendiri pakai yang ambilin. Ambilin enggak apa-apa. Enggak suka pedas ya? Enggak. Ayo. Tuh. Itu yang dari Dek. Dek jangan yang pedas. Enggak. Ayo dimakan. Ayo. Bisa nggak dedek makan? Ayo langsung hap gitu.